Allah kata dia surah mana? Surah Al-Mujadalah. Allah kata ya ayyuhalladzina amanu idza tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshudhu fanshudhu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Nampak? Baru dia sambung. Apa dia ayat dia? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, idza tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Bila duduk dalam majlis ilmu, kena buka ruang bagi orang duduk dalam. Allah ajak. Ha, sebab tu kita kalau tak buat, dia tak dapat yang tadi, angkat darjat ilmu tu. Kena buat. Lepas tu wa idza qilan shuzu fan shuzu, bila dikatakan minta tolong bergenjak sedikit, kena bergenjak. Kalau tidak, martabat tak angkat menuntut ilmu. Baru sambung ayatnya, yarfa'illah, Allah akan angkat darjat. Lepas buat dua benda tu dulu. Sebab itu nasihat saya kepada diri saya dan semua, memang bila kita masuk majlis ilmu, dia ada aura. Majlis ilmu ni dia ada aura. Kita yang mana yang mai lambat, kita yang mana yang mai dalam keadaan kita rasa kita banyak dosa, kita akan jadi segan masuk majlis ilmu. Betul, sebab dia ada aura dia. Tak apa, masuk terus. Abaikan perasaan itu, masuk terus. Sebab kalau kita duduk di tepi-tepi, guru duduk di depan, dia syarah, kita tak duduk dekat dengan dia, mengajilah 10 tahun pun tak akan faham juga. Syarat dia, syarat dia dalam menuntut ilmu. Siapa bagi formula? Allah. Sebab tu Allah berani kata dalam ujung juzuk satu, Allah kata sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Corak Allah, tak ada corak yang lebih cantik daripada corak Allah. Mana bila Allah bagi acuan, dia kata hangpa nak mengaji lagu ni, cara dia kena ikut. Sebab tu hujung dia nahnu lahu abidun, kami ikut cakap saja untuk corak Allah. Sebab tu kita mesti hairan, pasal apa hari ni ramai orang buat majlis ilmu, makin ramai mengaji makin ramai tak menjadi, makin ramai mengaji makin ramai pula buat dosa, makin ramai mengaji makin ramai ada salah. Sebab kita tak ikut cara dia, nanti Allah dia tak bagilah petua tu nak dapat. Bila tak kena dengan, tak ngam bila kita buat benda tu. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, insya-Allah malam ini saya nak ucapkan dulu jutaan terima kasih. Mungkin dengan sebab usaha YB dan juga dengan sebab usaha Ustaz Luqman dan kawan-kawan meneruskan ibrah ini. Ibrah ini tahun ni tahun keberapa? Tahun keempat. Dan masih lagi Ustaz Don juga dia punya penyampai dia. 4 tahun dah saya. Saya tanya mereka, pasal apa duk pilih saya? Mereka pun tak jawab sebab apa. Saya ucap dulu terima kasih banyak-banyak. Sebab bila tuan-tuan bagi kepercayaan, saya kena sebut ramai Ustaz Pulau Pinang yang alim. Saya tak ada apa, hujung kuku Ustaz-Ustaz ni pun saya tak ada. Tapi bila tuan-tuan pilih, saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada Jabatan Agama, terutamanya bahagian dakwah. Dan yang kedua, terima kasih yang tidak terhingga kepada semua yang mai malam ni. Saya orang biasa, orang kampung ya, tapi orang mai nak dengar saya bercakap. Saya ucap terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah malam ni saya akan kongsi sungguh-sungguh dengan tuan-tuan ilmu yang saya ada, sebagai tanda terima kasih saya kepada semua yang hadir. InsyaAllah saya cuba. Baik, ibrah dia nak suruh kita baca Quran. Saya tanya Tuan Pengurusi, Tuan Pengurusi kata insyaAllah Quran dalam ni cukup lah, boleh nak kongsi-kongsi, boleh. Belah perempuan pun ada juga kan, set lagi pergi ambil, tak apa, tunggu dulu.
Jadi tujuan dia, dia nak kita mengaji ini sebab dia nak buat satu formula nama dia untuk membina khairu ummah. Dalam Al-Quran, Tok Pengerusi Majlis baca dah tadi. Apa dia? Kuntum khairu ummatin. Tu ayat Quran tu, surah Ali Imran. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalau kita sambung lagi ayat tu panjang, tapi kita tengok tang sini sahaja dulu. Tengok apa dia? Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah di atas muka bumi. Maknanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat terbaik yang Allah biasa keluarkan dia atas muka bumi. Tapi dia ada tiga syarat dia. Pertama, kena ajak orang buat baik dulu. Tanya diri kita dululah. Biasa dah ajak orang buat baik. Kalau tak ada, tak jadinya. Satu. Yang kedua, mesti tegah benda jahat yang tak betul dalam kampung kita. Tak buat, tak jadi juga lah. Dan yang ketiga, beriman kepada Allah. Susah nak dapat nombor tiga kalau dua yang pertama tak buat. Ha. Jadi nak buat benda macam tu, majlis ini kita buat supaya kita sama-sama dapat dia punya cara dia, kaedah dia menjadi khairu ummah. Sebab apa? Sebab ini zaman fitnah. Pasal apa zaman fitnah? Sebab minta maaf lah, orang jadi tak berapa nak percaya dengan Quran. Sebab apa? Sebab kita Quran habaq, kita umat terbaik biasa keluar. Tapi kita umat yang paling teruk kena tindih. Ha. Kita paling teruk. Quran habaq, siapa pegang Quran berjaya. Kita baca Yasin tiap-tiap malam, tapi kita paling mundur sekali. Ini zaman fitnah. Jadi orang nak tengok tang mana? Tak nampak. Jadi sebab tu majlis macam ni kita kena buat, mengembalikan balik kita punya kekuatan. Kita terlupa selama ini, kita lalai. Okay? Jadi hari ini kita nak tengok surah apa? Hari ini insyaAllah kita nak tengok surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 40 dengan 47. Jadi tuan-tuan macam mana? Nak ambil Quran kah? Boleh. Ni, adik-adik, pergi ambil Quran. Bagi kat orang tua semua. Pih, bangun. Pih, abang. Pih, pih, pih. Bangun. Pih ambil. Hak mumpuan boleh pih ambil juga. Pih ambil. Ha, bagi. Ambil Quran dalam ra'an ini, kat bawah ni ada. Hak tafsir mubin tak boleh. Yang tu semua macam dia kena baca tafsir. Kena ambil Quran betul. Bawah, bawah Quran. Bawah, bawah Quran. Ha, saya dah perhati dah tadi. Ha, saya tengok dalam ra'an tu ada. Hak belah perempuan pun ambil kat Quran. Kalau tak ada Quran nanti tak nampak. Share, kena ambil Quran, kena kongsi seorang satu. Insya-Allah malam ni punya huraian tuan-tuan tak dengar dekat mana-mana sebelum ni. Ambil, ambil satu Quran semua. Ambil, ambil, ambil hajah, ambil, ambil Quran. Ambil, ambil lagi. Ha, tu lagi tu, tu Quran tu. Ha, tu Quran lagi tu. Wih, ini Quran legend ni. Allah, Majid ada. Majid tak mau, Majid tak mau. Hak biru tu tak mau. Biru pemain sini. Biru pemain ni. Hak ni Majid. Ha, ni Majid. Majid tak mau. Ha. Main sat Quran tu satu. Haji. Nak tak, nak ni. Hak ni legend. Tahun bila ni. Tu dia. Saya dah kata dah. Quran ni simpan tau. Quran ni. Tuan-tuan tahu tak umur Quran ni? Ni ada-ada kat saya ni, saya duk pegang. Dekat dalam masjid tuan-tuan ni. Ha, umur dia berapa? Kah? Tak boleh lah, 100. Dia, umur Quran ni, muda saya 4 tahun. Saya umur 34. Quran ni umur 30. Ni, simpan ni, ni arkib ni. Tu belakang, tu leh.
1988. Simpan ni, kat senang. Mana ada Quran yang ada tanda waqaf setiap ayat? Quran tahun 1988 ya ada waqaf Quran tiap-tiap ayat. Mana ada? Dia buka Quran baru, mana ada? Quran ni ya. Saya sebab tok guru suruh kami baca Quran ni, masa saya hafal, mana tadi Quran warna gold? Ada satu Quran warna gold tadi. Mana dia? Ha tu. Quran ni angkat sikit, angkat. Saya mengaji pakai Quran ni. Ni Quran moden. Quran ni kami mengaji tak berapa nak boleh hafal. Tok guru dia kata, "Hang ni tahu." Dia suruh ambil Quran lama, pi cari ni Quran ni. Dia suruh tanda balik semua waqaf dalam Quran baru tu gunakan Quran lama. Ni tangan ni jadi saksi. Punya susah nak hafal Quran. Dia simpan ni Quran ni. Nah, boleh rujuk tak apa. Boleh tengok. Bagus ni. Bagus. Ha ini tak leh Majid tak leh tak baca lah. Majid ni imla'i. Tak baca lah. Masa zaman muqaddam lagi lama. Semua ada dah Quran. Boleh tengok kongsi sama-sama. Kah? Ada tak? Orang perempuan ada lagi tak? Lalu macam duk pakat duk pengen ambil lagi. Ada tak? Share lah. Hak yang lelaki bila dapat nanti jawapan, jangan lupa balik kongsi di rumah. Okey, nak tengok surah apa? Surah Ali Imran. Apa nama surah dia? Surah apa? Tak dengar. Ali Imran ayat berapa? Ayat 40 dengan 47. Muka surat 55 dengan 56. Buka tengok. Muka surat 55 dengan 56. Dapat? Dapat 40? Okey. Nak tahu kepala ayat, kalau dia tulis 40, ayat dia yang ke belakang. Bukannya 40 pi ke depan. Kalau tidak, jadi ayat 41. Itu cara Quran Rasul Ayah dia panggil. Boleh dapat? Boleh dapat. Okey, nanti dulu dah pegang tu betul lah tu. Ha, tapi tengok depan saat dulu. Belum mengaji lagi, belum mengaji lagi. Ayanda dan bunda muslimin dan muslimat. Orang tua-tua kata, masuk kampung orang jangan bawa ayam jantan, bawa ayam betina. Jangan duduk tengah gelanggang, duduk tepi-tepi. Benang orang jangan pijak, orang marah. Sama macam saya. Saya mai sini, saya tak mau bawa ayam jantan. Saya nak bawa ayam betina saja. Saya bukan nak tunjuk pandai, saya nak kongsi saja. Sebelum nak kongsi, bagi saya perkenalkan diri saya. Nama penuh saya Don Daniel bin Don Biajid bin Mustafa bin Hamidun bin Abdul Qahar bin Sulaiman. Saya orang Pulau Pinang. Saya lahir hospital besar Bukit Tajam. Mak saya orang kampung Dodoi. Bapa saya orang Bukit Belugong. Rumah kami dulu kuartus makmal veteriner, jalan nak pi ke juru. Lepas tu pindah duduk dekat Matang Poh, duduk dekat Jalan Baru. Saya sekolah Kebun Sirih, lepas tu sambung pi Nibung Tebai, lepas tu sambung Masjid Negeri Pulau Pinang. Isteri saya orang Taman Jelita. Isteri saya orang Taman Jelita. Isteri saya sekolah tingkatan 1 sampai tingkatan 3 sekolah Seri. Tadi siang saya kat sekolah Seri. Lepas tu dia PMRSM, MRSM Transkrian. Itu isteri saya lah. Sekarang saya berkhidmat sebagai pensyarah. Isteri saya berkhidmat sebagai doktor. Dan kami dikurniakan 3 orang cahaya mata, semua hero. Semua hero. Don Mustafa yang sulung, Don Ibrahim nombor 2, Don Sulaiman nombor 3. Saya mula mengapai Quran lepas SPM. Ini YB, saya mula mengapai Quran lepas SPM. Mana umur saya 18 tahun.
Lepas tu 3 tahun khatam, lepas tu sambung mengaji dekat Mesir 3 tahun, balik sekarang duduk tang sini lah, duduk kat Kuis College Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Walaupun saya orang Selangor, tapi kata orang Pulau Pinang, you can take me out of Penang. Ni Pak Mentua saya ajak ni. You can take me out of Penang, but you cannot take Penang out of me. Ha, tu kata-kata dia. Orang Perancis like. Orang Perancis like cakap bahasa Inggeris lah. Okay. So, selamat berkenalan. Umur saya 34. Okay, saya ni pangkat anak je. Kalau dengan orang-orang lama ni, saya pangkat anak je. Jadi, saya tak berhajat nak tunjuk pandai. Nak share saja. Benda dah ada dengan tuan-tuan. Okay, sebelum nak pi surah Ali Imran, sebab takut tinggi sangat, kita tengok contoh surah Al-Ahzab boleh tak? Dia ringan sikit. Cuba tengok muka surat 418. Cuba buka muka surat 418. Siapa bawa handphone boleh tengok Quran dalam handphone. Saya bagi. Selak lah. Dapat jumpa surah Al-Ahzab, betul? Ha. Ayat kepala dia, ya ayuhan nabi yuttaqillah, betul? Abang? Betul? Ha, cari dulu, cari dulu. Quran dulu tu senang ya. Tulis Al-Ahzab, dia buka je surah Al-Ahzab. Nombor satu, cuba tengok. Ayat dia betul tak? Ya ayuhan nabi yuttaqillah. Betul ya, abang? Ayat 22. Ada tak? Bukan. Ayat tak abang apa lagi? Surah saja. Muka surat 418. Abang dapat tak lagi? Okay. Lagi satu, kalau nak selak Quran, tak mau buah yang liuk nak kotor. Dah dia buat lagu ni ya? Nak selak Quran kan dia buat lagu tu. Kotor. Tak usah buat lagu tu. Kita nak salam orang kan buat lagu tu salam. Tak mau geli. Tak mau. Nanti nak pegang Quran, tak mau buat dengan yang liuk. Tak elok, tak elok. Dapat tak? Tu tak kepala surah pun? Main ni, main siap? Kita tengok. Pak, oh ni Quran ni, Quran Yayasan Restu. Ni Quran Yayasan Restu, Quran Yayasan Restu dia lain sikit. Surah Rum. Al-Ahzab surah yang ke berapa ni, Luqman? Sajadah ni. Tu. Kalau Quran ni muka surat apa tu? 427. Hah? Tak, belum lagi. Ayat tak pi lagi. Surah 33. Nah, surah 33. Okey, cuba tengok ayat nombor 4. Saya baca, tuan-tuan tengok. Saya baca, tuan-tuan tengok. Kalau mai baris daripada atas, bismillah, lepas bismillah 1 2 3 4. Okey, tengok saya baca. Ha, muka surat belah ni Haji. Ji. Ni balik ni. Tu tunjuk. Tunjuk abang, tolong tunjuk Ustaz. Mana ayat dia? Ayat nombor 4. No, ha situ. Okey, tengok saya baca. Betul surah Al-Ahzab abang. Betul. Okey, tengok saya baca nah. Tengok elok-elok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfih. Jumpa tak? Jumpa tak? Haa, belah ni tak apa nak jumpa lagi. Hajah belakang jumpa tak? Jumpa? Alright. Oh, mumpuan terah. Baik, sekali lagi saya baca. Tengok elok-elok. Ma ja'alallahu li rajulim min qalbaini fi jawfih. Betul ya? Okay, relax dulu. Abang dapat tak? Mai sini saya tunjuk kat abang. Mai saya tunjuk. Tak apa, saya tunjuk. Ni surah Al-Ahzab ayat 4. Ma ja'alallah. Boleh dapat ah? Ha? Siapa tak dapat bagi tahu. Malam ni tak mau tertinggal. Kita bukan berlumba. Kita nak mengaji. Dia tak mau berlumba. Okey, tengok elok-elok. Tengok ah. Ha? Siapa Quran dia ada terjemah? Quran siapa ada terjemah? Abang, handphone terjemah. Main ni saya buka.
Abang, dah tak? Saya buka Quran. Abang cari terjemah. Ada tak? Abang punya Quran ada terjemah. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris? Melayu. Melayu. Cuba baca sikit, kuat-kuat nak bagi dengar. Ha, maksud dia, ma ja'alallahu li rajulin tu menentang apa tu? Ha. Diperintahkan. Abang baca, saya kuatkan. Diperintahkan dengan yang demikian. Yang demikian kerana Allah tidak sekali-kali menjadikan seseorang mempunyai dua hati dalam rongga dadanya, dalam badan dia, rongga badan dia, dan ia tidak menjadikan. Okey, tu sambunglah kan. Ha, tu ayat dia kat situ kita berhenti. Nah haji. Ni. Ni dah. Tengok ni. Sorry tangki ni. Okey, saya terjemah balik ayat tu elok-elok dengar nah. Saya baca, abang baca lah, bukan saya. Abang yang baca. Saya ikut balik saja. Tengok elok-elok. Ni orang Penang yang baca, bukan saya. Maknanya kok Quran saya silap lah kan. Boleh jadi Quran ni betul. Okey, tengok. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfih. Ma, tidaklah ja'alallah, menjadikan Allah akan sesuatu itu, apa dia sesuatu, min qalbaini, bukan lirajulin. Okey, lirajulin lelaki maknanya. Tetapi kita kan biasa guna perkataan tuan-tuan sekalian. Maksud tuan-tuan tu termasuk tak orang perempuan? Masuk, betul tak? Biasanya kita guna istilah macam tu. Macam Allah Ta'ala kata apa? Contohnya Allah kata ni ayat malaikat dalam neraka. Ayat malaikat dalam neraka duk tibai orang. Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu qu, khutbah Jumaat tadi. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Tengok ayat elok. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Yu'marun orang lelaki yang buat. Takkan malaikat ada jantina pula, betul tak? Tapi pasal apa kita bubuh lelaki? Sebab umum untuk semua orang kita pakai atas nama lelaki, betul tak? Betul kan? Okay. Semua setuju tak dengan cakap saya kalau betul? Betul tak? Kita selalu kata tuan-tuan sekalian muslimin yang dirahmati, maksudnya termasuk orang perempuan, termasuk muslimin orang lelaki, tapi termasuk semua pukul rata. Jadi di sini abang terjemah apa tadi? Tidak jadikan oleh Allah bagi seseorang, betul? Dia tak kata lelaki, dia kata seseorang. Min qalbaini, ada dua hati. Fi jawfih, dalam badan dia. Memanglah tak boleh ada dua hati dalam satu badan. Okey, tengok saya. Quran ini wahyu. Bila dia guna perkataan yang dia maksudkan mesti lebih daripada itu. Jangan kata perkataan. Barih dalam Quran pun membawa makna yang Allah nak. Kalau Allah nak macam tu, kita jangan pandai-pandai nak ubah pi barih lain. Boleh faham? Makna kalau kita baca contohnya perkataan Maliki yaumiddin dengan tak boleh, tak boleh. Saya nak bagi contoh apa lagi senang. Baris. Payah cari tak jumpa. Tak ingat. Saya baca contoh ni jelas dulu tengok. Allah, bila Allah pilih perkataan yang dia maksudkan mesti lebih daripada tu. Apa dia? Ayat ni umum, tidak dijadikan bagi manusia ada dua hati dalam badan dia. Fokus ayat ni nak bagi tahu kita tak boleh cinta Islam lepas tu cinta agama lain, tak boleh. Tak boleh. Pilih antara satu, Islam atau agama lain. Ha, ni Allah bang. Sebab tu dia tak boleh ada dua hati. Maknanya hajah, jangan pakai ayat ni untuk kahwin dua. Tak boleh. Ha, boleh bang? Abang, dengar tak ustaz abang? Tak ada dua hati dalam satu masa. Ha, dia tak betul ayat dia, tak kena. Ayat ni nak rujuk kepada, kalau kita sudah cenderung satu hati ke arah satu agama, dia tak akan pergi kepada agama lain. Ha, ni berwaspada, jangan buat macam tu. Tapi bukan yang tu kita nak syarah. Itu makna dia. Saya nak tunjuk ni ibrah dia, dia punya hebat Quran. Okey, jom kita tengok. Pasal apa dalam ayat ni Allah nak bagi kepada manusia semua
Allah pakai rajulin, lelaki. Pasal apa dia tak pakai nas? Bukan Allah tak biasa pakai perkataan nas sebelum ni. Qul a'udzu birabbin nas dah. Betul? Ataupun tu. Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insan, boleh pakai. Patut Allah bubuh. Ma ja'alallahu lil insani min qalbaini fi jawfihi. Tidak aku jadikan bagi manusia ada dua hati dalam satu masa. Pasal apa Allah bubuh lelaki? Sebab apa? Allah nak bagi tahu. Dalam ayat yang lain, hati Allah tak kata dekat badan. Allah kata apa? La ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Hati di dada. Allah sebut dia di sini. Allah sebut hati itu di sini. Tapi dalam ni dia sebut hati dalam tubuh badan. Bubuh pula lelaki. Maknanya apa? Confirm lelaki tak akan ada dua hati dalam satu masa. Orang perempuan boleh ada dua hati dalam satu masa. Bila? Ketika dia mengandung. Ada hati dia, ada hati baby dalam badan dia. Itu Allah Ta'ala. Mbak, terror tak terror Allah? Dia bukan nak guna perkataan tu. Dia bukan nak guna perkataan tu. Dia bukan nak guna perkataan tu. Allah dah cakap tadi pun tak apa bagi. Bagi peluang, bagi peluang. Tidak masalah. Okay. Allah tidak menjadikan dalam diri lelaki ada dua hati dalam satu masa. Untuk orang perempuan boleh jadi ada dua hati dalam satu masa atau lebih bila mana dia mengandung anak kembang. Sebab tu Allah tak bubuh dekat sini manusia. Kalau Allah kata aku tidak jadikan bagi manusia dua hati dalam satu masa, habis orang perempuan lah. Pakai tak mengandung lah. Allah bijak dalam dia atok perkataan. Jom kita tengok yang kita nak bincang malam ni. Surah apa tau tadi? Surah Ali Imran ayat berapa? 40 dengan 47. Muka surah 55 dengan 50. Pandai tuan-tuan hafal. Buka balik. Baru syok kita nak pergi. Okey. Baru syok. Baru kita faham. Rupanya Allah bila dia guna perkataan, dia bukan guna saja-saja. Dia guna ada maksud di sebalik dia. Dia tak mau. Sebab tu kalau kita tak baca Quran, kita tak akan rasa nikmat dia. Ni bulan Ramadan nak sampai, ngajilah Quran. Jangan lari. Jangan tinggal majlis tadarus. Baca satu ayat seorang pun tak apa bagi yang merangkak-rangkak. Tak payah berkejar-kejaran. Tak payah. Pelan-pelan. Okey? Alright, dah dapat muka surat? Saya baca, tuan-tuan tengok. Ajah jumpa dah. Haji jumpa lah. Semua jumpa muka surat 55. Okey, tengok ayat 40 muka surat 55. Saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi anna yakunu li ghulam. Jumpa? Jumpa? Okey, lagi sekali. Qala rabbi anna yakunu li ghulam. Berhenti situ. Bukan berhenti masa baca. Ni saya punya bacaan satgi. Cerita kita berhenti situ. Wa qad balaghaniyal kibaru wa mar'ati aqir. Berhenti situ. Qala kadhalika Allahu yaf'alu ma yasha. Dapat? Nanti dulu. Tuan-tuan tengah duk ada ayat tu dalam otak tuan-tuan. Kita pindah pergi dekat ayat 47 selepas azan. Bagi azan dulu. Saya tak jangan. Kalau saya suka azan dulu. Sebab apa? Orang yang mana yang tak main mengaji, mereka tunggu azan baru mereka nak semayang. Nanti kalau kita tak azan malam ni, mereka ingat malam ni tak ada Aisyah. Mereka pakat tak semayang semua. Mereka kata esok kot. Ada kena azan. Tapi Tok Bilal sakit jangan komat tau. Tadi Tok Bilal dah komat lepas azan. Terkejut. Tak ada.
Ah, okey okey, khair khair, tak apa tak apa. Saya ada menggilian Ustaz. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, marhaban. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. مرحبا بالصلاة. محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر مرحبا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. Oh, depan tahu lah malamnya ada Aisyah lah malam ni. Pas semayang lah. Ayana namunna muslimin dan muslimat, abang-abang, kakak-kakak yang saya kasih sekalian. Okey, sekali lagi saya baca tengok ayat 40. Lepas habis ayat 40 tu kita pindah terus pi ayat 47 supaya tuan-tuan masih ada ayat tu dalam kepala, jadi kita tak tertinggal. Okey. Sebelum tu ada pengumuman. Kuliah Maghrib Perdana pada hari Khamis 2 Mei, Khamis minggu depan lah, akan diadakan di Masjid Jami' Simpang 4 Balik Pulau. Diadakan dan disampaikan oleh guru kami, Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Ini orang alim tuan-tuan ni, ambil sanad hadis daripada beliau, pi duduk dengar, jaga adab, duduk elok-elok dalam majlis ilmu dengan beliau. Syekh Nuruddin banyak kali juga halau orang keluar ceramah dia sebab duduk melonjong kaki ke mana. Syekh halau terus. Jadi tuan-tuan pergi dengar majlis ilmu. Syekh banyak melahirkan ulama. Anak murid Syekh banyak yang jadi ulama. Mana kelas Syekh ni barakah. Pergi dengar tapi jaga adab. Duduk elok-elok. Kalau rasa tak tahan jangan duduk depan. Duduk belakang sikit.
Yang duduk depan ni, kalau Syekh mengajar yang duduk depan ni, dia pegang kitab dia lagu ni ni. Dia pegang kitab dia nak tulis, Syekh cakap kan nak tulis. Dia pegang lagu ni. 3 jam duduk lagu tu. Hal duduk depan ni. Ha. Tapi semua alim lah. Sebab tu saya kata tadi, dalam kelas dia ada cara dia baru boleh jadi. Kalau tidak mengajilah 10 tahun tak dapat. Saya cakap, bukan Quran. Siapa cakap lagi? Kitab ta'alimul ta'alim. Ada kan kitab kuning dalam ni. Ta'alimul muta'alim, pelita penuntut. Syekh tu kata apa? Aku mengaji, masa aku mengaji ramai kawan aku yang lebih pandai daripada aku, tapi aku tengok ilmu tak lekat dekat mereka. Disebabkan itu aku karang kitab ini, supaya kita jangan jadi macam orang tu. Orang cerdik tapi ilmu tak melekat. Sebab masa tadi. Jom kita tengok ayat 40 lagi sekali. Tengoklah. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok elok-eloklah satu persatu. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghaniyal kibar wa imraati aqir. Qala kadhalika Allahu yaf'alu ma yasha. Ayat 47 sebelah, pi sebelah dia. Sebelah dia bertentang dengan dia. Pi sebelah saya baca. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Qala kadhalika Allahu yakhluqu ma yasha. Lebih kurang sama nah ayat dia. Lepas tu saya habis sikit yang tu, yang hujung tu kita tak mau tengok, tapi saja baca. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Okey. So semua tengok ayat dia sama semua sebiji. Seorang perempuan cakap, seorang lelaki cakap. Ayat 40 Nabi Zakaria bercakap, ayat 47 Siti Maryam bercakap. Jadi bila lelaki dengan perempuan bercakap, dia ada beza sikit. Tadi qala rabbi, qalat rabbi, anna yakunu li, anna yakunu li ghulamun waladun. Wa qad balaghaniyal kibaru wa imraati aqir, sebab walam yamsasni bashar, sebab kadhaliki, kadhalika yakhluqu, ya yakhluqu yang ni yaf'alu ma yasha, ma yasha, beza sikit sahaja. Okey, tengok saya, cukup tengok saya. Dua cerita ini berlaku dalam waktu yang sama, zamannya, tempatnya sama, iaitu Baitul Maqdis. Nabi Zakaria dengan Siti Maryam. Siapa Siti Maryam dengan Nabi Zakaria? Siti Maryam dengan Nabi Zakaria begini hubungannya. Tengok. Siti Maryam ada seorang ayah namanya Imran. Sebab itu surah ini dinamakan surah Ali Imran, kerana menceritakan tentang keluarga Imran. Siapa Imran? Nabi? Bukan. Imran bukan Nabi. Sebab itu bila saya sampaikan cerita ini, saya suka bagi tahu kepada tuan-tuan, dalam satu ayat surah Ali Imran juga, ayat yang ke depan tu nanti, Allah kata inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Tengok Allah kata, aku memilih Adam, aku memilih Nuh, semua ni Nabi. Aku memilih keluarga Ibrahim, Nabi Ibrahim, semua anak dia Nabi. Dan aku pilih Imran, bukan Nabi. Makna apa? Dalam nak menegakkan agama Allah, orang yang bukan keturunan Nabi pun Allah boleh pilih. Maknanya, kita dalam ni berkapasiti untuk Allah pilih, dengan syarat bagi Allah pandang kita. Nah, Allah pandang kita, mesti kena ikut dia. Untung keluarga yang Allah pilih, anak-anak mereka, keluarga mereka berjuang di jalan Allah. Hebat.
Keluarga Imran ini hebatnya, dia jaga Baitul Maqdis. Imran tok imam besar, ulama besar Baitul Maqdis ni. Ya Imran, bapa Siti Maryam. Isterinya nama Hannah. Isteri dia nama Hannah, mak kepada Siti Maryam. Jadi Hannah ni, dengar elok-elok, Hannah ni ada adik-beradik perempuan. Hannah ada adik-beradik perempuan. Kalau bahasa mamak kita panggil apa? Kodumbum, betul? Ha, betul? Ha, apa dia? Kutong. Cantik, bagus. Ada? Ha, kutong dia, dia ada adik-beradik perempuan. Apa nama adik-beradik perempuannya? Adik perempuan yang nama Isyak. Isyak. Isyak ni siapa? Isteri kepada Nabi Zakaria. So sekarang Siti Maryam dengan Nabi Zakaria sebenarnya? Nanti sama lu adik ipar mai tak mana. Cari ni tak apa. Imran ada Hannah, ada anak nama Maryam. Hannah ada adik-beradik perempuan nama Isyak, kahwin dengan Nabi Zakaria. Jadi Siti Maryam dengan Nabi Zakaria siapa dia? Anak melakan. Betul? Anak melakan. Anak melakan. So cerita kita nak baca ni, balik kanan ayat 40 pak cik. Balik kiri anak melakan. Dua-dua mereka ini dikurniakan anak dalam keadaan tak sepatutnya ada anak. Yang pertama, Nabi Zakaria dapat anak masa umur 80. Saya yakin tuan-tuan pun terkejut. Bayangkan Hajah umur 80 mengandung lahir anak. Kalau bawa kat jalan orang kata ni cucu ke? Tak, anak. Apa orang kata? Kak Mah gantai Kak Mah. Betul? Pasal umur 80. Maknanya umur tu kita tak ada anak lah cerita dia. Tambah pula yang umur 80 Nabi Zakaria, isteri dia pun Isyak tu pun umur lebih kurang. Tapi ditambah pula Isyak mandul. Memang confirm tak boleh dapat anak. Tapi dia dapat anak, Allah kurnia. Siti Maryam dapat anak. Lagi dahsyat, tak kahwin dapat anak dalam keadaan walam yamsasni bashar, orang lelaki tak pernah sentuh dia. Kalau sentuh pun tak pernah, lebih daripada sentuh lagu mana anak berlaku. Tapi dapat mengandung, dapat anak. Maka Allah cerita dua-dua ni dekat kita. Bila Allah cerita dua-dua ni dekat kita, Allah suruh kita tengok beza. Sebab tu kalau kita baca ayat kita tu, tang sini 40, tang sini 47, seolah-olah Allah nak bagi kita boleh compare antara dua, nak tunjuk kata aku terror. Allah kata apa dia? Cuba tengok. Saya nak suruh abang baca terjemahan, boleh? Ha, sebab saya tak mau saya baca. Kalau saya baca orang kata ustaz boleh, ha? Ustaz tahu dah reka ke apa ke. Ha, okay. Sekarang saya tak baca, dia macam ahli silap mata, ha? Dia bagi penonton yang buat, ha, baru nampak dia terror. Okey, baca abang. Ayat 40 makna dia apa? Nabi Zakaria berkata. Nabi Zakaria berkata, betul ya, no? Wahai Tuhanku, bagaimanakah aku akan beroleh seorang anak? Padahal sebenarnya aku telah tua dan isteri aku mandul. Allah jawab balik melalui malaikat. Demikianlah keadaannya. Maknanya kalau bahasa kita, lagu tu lah, nak buat lagu mana? Ha, faham? Itu ha, demikianlah keadaannya. Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Habis, betul? 47. Jom kita dengar maksudnya. Ha, 47 pula. Maryam berkata. Betul? Maryam berkata. Okey. Wahai Tuhanku, bagaimanakah aku boleh memperoleh seorang anak? Betul? Anak sama? Padahal aku tidak pernah disentuh. Padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang
lelaki pun. Oleh seorang lelaki pun. Maknanya padahal tadi, padahal aku tua dan bini aku mandul, padahal aku tak pernah disentuh lelaki, itu sebab dia. Okey, Allah jawab. Allah jawab melalui malaikat dekat dia. Demikianlah keadaannya. Begitulah keadaannya. Nampak ke mana? Allah menjadikan apa yang dikehendaki. Sama kalau ikut terjemahan bahasa Melayu, tetapi dalam bahasa Arab tak sama. Saya akan cerita pada tuan-tuan. Tengok, Nabi Zakaria, satu manusia yang hebat dia, ya Allah. Okey, ini petua saya bagi dekat tuan-tuan. Dalam Quran ada banyak perangai nabi-nabi, tetapi ada tiga antara perangai nabi-nabi yang sama dalam Quran. Yang kena tulis ni, perangai nabi-nabi. Pertama, bila berdoa munajat, confirm mesti kata ya Rob. Kalau tuan-tuan nak munajat dengan hajat yang tinggi, kena guna ya Rob ataupun Rabbi. Ha, bukan ya Allah. Ha, ya Allah biasa. Kalau betul munajat, ya Rob, ya Rob, itu cara Nabi berdoa. Sebab tu doa kita Rabbana zalamna, nampak? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na ar-rasula faktubna ma'a ash-shahidin. Semua Al-Quran. Rabbij'alna muqimash shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Semua Rabb. Sebab kata ulama, bila minta lagu tu Allah suka. Jadi bila ada hajat, banyakkan zikir ya Rabb, ya Rabb. Sebab itu ulama kita dulu dia karang satu kitab doa, nama dia ya Rabb. Betul tak betul? Warna putih kecil tu. Ya Rob, betul? Ha, doa mustajab. Yang kedua, perangai para nabi ini ialah bila ada tempat doa mustajab, confirm depa doa. Ha, tu nabi-nabi. Pelik dengan kita. Pelik kita ni. Kita ni dahlah bukan nabi. Doa bukan nak makbul, tapi bila ada waktu mustajab tak mau doa. Marah orang berdoa pula tu. Contoh, semalam malam Jumaat. Malam Jumaat, Maulana Syekh Abdullah Bukhari, semua orang kenal ya, Masjid Kapitan Keling. Maulana Syekh Abdullah Bukhari, guru kami masa mengajar tafsir dengan kami. Maulana bagi tahu kata apa? Nabi Yaakob. Okey, tengok. Nabi Ibrahim, anak Nabi Ishaq dengan Siti Sarah, anak Nabi Ishaq dengan Siti Sarah, dengan Siti Hajar dapat anak nama Nabi Ismail. Nabi-Nabi Ismail turun dapat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nabi Ibrahim kepada Nabi Ishaq, Nabi Ishaq kepada Nabi Yaakob, Nabi Yaakob kepada Nabi Yusuf. Keluarga Nabi Yusuf 12 orang anak dia, mereka ini 10 orang ni ada sedikit masalah. Bukan masalah jahat, nakal. Depa pukul Nabi Yusuf, depa jual Nabi Yusuf, depa buat beberapa perkara nakal. Kita tak boleh kata depa berdosa sebab depa anak Nabi. Kita kena jaga adab. Dengan Nabi kena jaga adab. Jangan sembang lebih kurang lah. Nabi Adam ni berdosa dia buat turun. Hei, jangan. Dia Nabi. Jangan cakap lagu tu. Kita pun nak kata kita berdosa. Jangan. Dengan Nabi kena beradab. Dia special. Depa special. Depa akidah kita. Rukun iman kita. Jangan buat lebih kurang. Sebab itu ulama tegur kita bila kita nak menyembang semata-mata nak menegakkan hujah kita, kita menggunakan Nabi ni lebih kurang aja, ulama tegur. Sebab itu akidah kita, bila kita buat lebih kurang dengan Nabi, menunjukkan akidah kita tak kuat. Jaga Nabi kena jaga, jangan buat lebih kurang. Jangan duk cerita bawah kelambu kait apa, bawah kelambu Nabi apa semua, jangan duk cerita ke orang, malu kita. Ha, mak bapak kita punya pun kita tak cerita ke orang. Ini Nabi lagi kena jaga, kena beradab. Jadi anak Nabi Yaakob, 10 orang tu ada sedikit dia
buat masalah sikit, dia pukul Nabi Yusuf, dia tau Nabi Yusuf. Hujung cerita depa tobat, depa baru menyesal macam ya Allah, bagi kata lagu tu. Depa pi kat ayah depa, depa kata apa kat Nabi Yaqub? Wahai ayah, tolonglah doa ampunkan dosa kami. Nabi Yaqub jawab, "Saufa astaghfiru lakum rabbi." Nanti aku akan doa kepada kamu untuk Allah ampunkan dosa kamu. Nanti itu bila? Kata Maulana Syekh Abdullah Bukhari, pada malam Jumaat. Malam Jumaat Nabi Yaqub berdoa, Allah bukan sahaja mengampunkan dosa anak-anaknya, mengangkat martabat anak Nabi Yaqub menjadi nabi. 12 orang jadi nabi. Nabi Yusuf dah memang dah jadi nabi. Hak ni yang lagi 11 baki tu jadi nabi, pi jadi nabi Bani Israel pula, pecah 12 kumpulan, bawa Bani Israel berselerak ke seluruh dunia. Ha? Berkat doa malam Jumaat. Kita tak ada, bergaduh lagi ada sebab malasnya kita. Oh jangan. Rugi malam Jumaat berlalu lagu tu lah. Rugi. Doa, ya Allah ampun dosa. Sebab apa? Tabiat para nabi, bila ada waktu makbul doa, doa. Lagi yang contoh lagi, pi ziarah orang sakit tu makbul doa. Kita pi ziarah dia, bukan kita pergi kata saya doalah haji baiklah no. Bukan tu saja, tu betul. Tambah satu lagi, haji tolong doa saya, haji ni sakit, orang sakit doa makbul. So dia doa. Ha tu baru betul. Kita pergi ziarah orang sakit, selfie. Kacau. Ha, kacau. Dia jadi macam mana, tak tahu. Rugi ya, waktu mustajab doa hilang. Okey? Lagi, bila berkumpul ramai-ramai lagu ni, Nabi habar, tidak berhimpun umat aku ramai-ramai, pasti aku jadikan di celah-celah mereka ni, ada yang doa makbul. Bila mereka berdoa ramai-ramai, Allah makbulkan doa tu. Tapi kita tak tahulah siapa. Jangan perasan pula. Akhirnya tak aku. Rasa aku lah tu. Akhirnya tak rasa. Tapi di kalangan kita ni ada. Tapi tak tahu siapa dia. Sebab apa? Nabi beritahu. Jadi bila doa macam ni, sebab tu kita berdoa. Tadi kita kata, kita doakan supaya Allah. Kita doakan supaya Allah. Kita doakan. Kena amin. Itu perangai Nabi. Nabi Zakaria, Siti Maryam adalah anak belakang yang dijaga oleh Nabi Zakaria sebab nak bagi jadi alim lah. Siti Maryam duduk dalam mihrab tengah beribadah, Nabi Zakaria masuk dalam mihrab dia. Ni dalam ayat surah Ali Imran juga, muka sebelah kiri bawah, tak payah tengok, saya cerita. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab. Setiap kali Nabi Zakaria masuk dalam tu, pi nak melawat dia. Tapi suatu hari bila dia masuk, wajada 'indaha rizqa. Alama, sebelah Siti Maryam sudah ada rezeki lah, ada buah. Buah yang lagi takjub ialah sekarang musim panas. Macam mana buah musim sejuk boleh ada? Ha, maknanya siapa mai hantarkan yang boleh masuk dalam mihrab ni? Aku seorang aja, Nabi Zakaria. Sebab tu Nabi Zakaria tanya Siti Maryam. Jadi sambungan ayat tu, wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha. Hai Maryam, siapa mai hantar ni kan? Qalat huwa min indillah. Kata Siti Maryam, Allah mai hantar tadi, malaikat mai hantar. Tu dia punya tera semayang, habis semayang malaikat mai hantar makan. Kita dah semayang berjemaah, balik sekali lagi makanan tak hidang lagi. Ha. Punya beza martabat kita. Ha. Hak nasib baik tak hidang lagi, ada yang kena minta, tak ada makan ke malam ni. Ya Allah, kesian. Punya beza martabat, nak abang kata. Siti Maryam habis mayang, Allah mai hantar malaikat rezeki, mai bawa makanan sebelah dia, musim yang bukan musim dia. Lepas tu Siti Maryam sambung. Siti Maryam kata apa? Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Wahai pakcik aku, bukankah Allah memberi rezeki ikut suka siapa dia nak bagi rezeki? Nampak tak? Point tu ada dekat situ. Pakcik,
Allah bagi rezeki ikut suka dia nak bagi kat siapa, dia bagi rezeki. Ini waktu doa makbul. Sebab itu buka muka surat sebelah dia yang kita punya. Kita punya 40 kan? Atas sekali tu Nabi Zakaria kata, "Hunalika da'a Zakaria rabbah." Cuba tengok atas tu. "Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka samii'ud du'a." Pasal apa? Mustajab doa waktu tu. Kenapa? Allah boleh bagi buah di bukan musim dia. Macam sekarang ni musim durian betul ya? Musim durian sekarang. Ha. Tahu-tahu keluar buah lain. Durian tak keluar. Mesti kita kata, "Wow, ni takjub." Nabi Zakaria musim sejuk, musim panas, hantar buah musim sejuk. Apa terlintas di fikirannya? Tengok saya. Kalaulah buah bukan pada musim dia Allah boleh hantar, apakah salah bagi Allah memberikan buah rezeki anak kepada orang yang bukan musim mengandung? Orang tua dengan orang yang mandul. Boleh faham tak? Kalau buah yang bukan musim pun Allah boleh bagi, takkan aku yang tak musim mengandung boleh tak boleh mengandung? Mesti boleh. Hunalika da'a Zakaria. Terus dia berdoa. Nampak? Sifat Nabi macam tu. Ada waktu mustajab doa tuan-tuan. Tuan-tuan musafir doa, tuan-tuan jalan doa, tuan-tuan naik gon doa, nu jambatan Pulau Pinang naik tu zikir. Tu semua tempat mustajab doa. Kita berlalu lagu tu. Duk TikTok lagu tu. Lah kita. Rugi. Hari Senin makbul doa. Nu lepas maghrib zikir mesti kena ada. La ilaha illallah 10 kali. Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Sebab apa? Tu semua makbul doa. Allah hapuskan 10 dosa, Allah tulis 10 darjat, Allah angkat naik 10 darjat. Tadi tulis pahala, ni angkat 10 darjat. Okey, Syekh Nuruddin kata kat kami, bila mana kita jadi apa, kita sembahyang, kalau kita tak buat benda-benda tu semua, esok takut jemaah nanti tanya kat kita kat akhirat esok, "Tuhan, apa tu imam tak buat kat kami, kami tak dapat darjat dulu tu." Ha. Sebab tu semua orang kena pulun. Kita kat rumah kan kita sembahyang jadi imam kat keluarga kita. Kena baca kalau waktu maghrib 10 kali la ilaha illallah, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Sebab esok anak kata, "Allah, pak kami tak baca pun lagu tu waktu mustajab doa. Macam mana kami nak dapat?" Mampus kita nak jawab. Ha. Perangai Nabi mustajab doa. Yang kedua, yang ketiga apa dia? Ha, yang ni dulu buat, sekarang dah tak buat. Saya mula buat balik. Saya mula buat balik. Apa dia? Perasan nak dulu. Ni dulu ni lama. Sekarang semua orang tak buat dah. Semua orang ambil sambil lewa aja. Apa saya kata? Itu membuktikan orang tak baca Quran. Berapa ramai orang tak baca Quran? Orang dulu lagi hebat, dia amalkan Quran. Apa dia? Kan bila kita habis sembahyang, kan kita habis sembahyang, kita baca doa, tidak? Kita zikir, kita baca doa. Kita baca Yasin, kita habis, kita baca doa. Perasan tak akan ada doa dua kali? Betul tak? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin min ummi wa ala sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Betul tak? Pasal apa buat doa lagu tu Al-Fatihah? Lepas tu apa doa dia? Amin amin ya rabbal alamin, rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Betul tak? Sebab tabiat para nabi, lepas mereka beribadah, mereka akan doa, "Ya Allah, tolong terima ibadah kami." Tu kita tak tahu mana-mana doa dua kali buat apa? Tak payah, sekali cukup. Tu dia punya belagak dengan Tuhan. Semua tempat, semua tempat kita tak ikut perangai nabi. Orang tua dulu dah tanam dah dekat kita, dia dah bagi pekat dah benda dekat kita. Kita ni pergi bagi cayang, kononnya kita moden. Rugi kita. Ha. Orang tua-tua tu dah tanam dah dekat kita. Habis aja salah apa, baca doa, contoh tahlil ke apa kan? Tahlil ada, Yasin ada, sembahyang pun ada.
Semayang jenazah pun ada. Tak kira yang saya tahu dulu sepanjang saya duduk kat Pulau Pinang, belah mana masjid apa nama Lebai Hashim, masjid apa nama Alma, masjid Kebun Sirih, masjid mana, asai habis saja doa Rasulullah SAW, amin Al-Fatihah, baca Fatihah, amin amin ya rabbal alamin, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, betul, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim, betul. Itu tabiat para nabi dalam Quran cerita. Ha. Ha tu. Kita suka tinggal. Ha tu sayang. Tak boleh. Mulai hari ni, malam ni, sembahyang Isyak sekali lagi. Amin. Fatihah. Allahumma taqabbal minna doa ana. Mesti kena buat. Tuan-tuan pun lepas ni baca Yasin ke apa. Ni saya dah bagi dalil. Orang kata, ustaz, mana dalil dia? Lah ni orang semua duk kira lagu tu. Ni dalil ni bukan hadis tau. Hadis kot nampak nak kencing, orang lain kata sahih tak sahih. Ni nak habaq hadis ni Quran akhir juzuk 1. Ketika mana Nabi Ibrahim siap membinakan Kaabah, terus dia doa, Rabbana taqabbal minna. Tahu tak? Ha. Oleh itu saya menyeru semua, jom amal balik macam orang tua-tua ajar kita dulu. Lepas habis baca doa, amin, Fatihah, baca balik doa Allahumma taqabbal minna. Nak memisahkan antara tadi kami beribadah, ni kami nak doa minta tolong terima ibadah kami tadi. Ha, baru semua duk tercengang, dia kata silap kita lah. Ha? Jangan ingat orang tua-tua dulu tak terer, depa terer. Saya ni ortodoks sikit. Saya suka dengan amalan orang tua-tua dulu. Sebab mereka dah, zaman mereka tak ada internet, hati mereka bersih. Zaman kita jiwa kacau, orang tua-tua pun buat TikTok. Tak betul lah, minta maaf lah, minta maaf lah. Ha. Eh, kita nak beza dengan orang tua-tua dulu. Sibuk masjid, tasbih, zikir. Orang tua-tua dulu tangannya pegang apa? Majmu'ul Syarif. Betul tak betul? Orang Pulau Pinang, Majmu' Syarif tu dalam beg dulu, hampa bukan tahu. Dulu orang tua-tua style, dia ada posh bag dia. Beg kain pelekat mangga. Betul? Betul tak? Ah, beg pelekat yang ada zip tu, betul? Ha, lah ni baru budak-budak moden buat apa tu, jual mahal-mahal. Orang tua-tua dulu relax lah pakai beg tu. Betul tak betul? Asal beg kain pelekat, dia buka, dia pakai kain pelekat tu, beg tu dia buah tasbih, dia buah kitab, dia bubuh kayu sugi, dia bubuh apa nama pensel ke apa sikit nak menulis. Betul tak betul? Betul. Dia bawa yang tu, dia pergi masjid. Semua akan semayang letak dekat depan, letak dekat tengah. Tu beg dia. Lah ni mana ada orang bubuh Majmu' Syarif. Lah ni semua orang pegang handphone. Lepas tu duduk semayang, bila bergetar, hilang lah. Kata siapa mesej aku, siapa mesej aku. Jangan, rugi kita. Rugi kita. Nabi-nabi ajak kita lalu tu. Rukun iman kita ni, percaya pada para nabi ni. Sebab tu saya cerita ni kat tuan-tuan. Okay, tengok nak ayat ni, kita patah belikkan pada ayat tadi. Minta maaf lah no, melencong sikit lah. Sebab Nabi Zakaria rugi tak cerita. Jadi bila Nabi Zakaria doa ketika itu Siti Maryam, Allah Ta'ala hantar malaikat dekat Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria berada di mihrab, malaikat tu habang, Nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Ni ayat ni dalam surah Maryam. Nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, Allah bagitahu dekat aku, suruh sampai dekat malaikat Jibril lah, kamu akan memperolehi anak bernama Yahya. Nama ni Allah pilih. Sebab tu kita kena buat nama yang elok. Allah pilih nama Yahya. Tak ada orang pakai nama Yahya sebelum daripada Nabi Yahya. Allah jaga nama tu khas untuk anak kamu. Seronok Nabi Zakaria. Okay, habis. Siti Maryam pula. Siti Maryam duduk-duduk. Mana Nabi Zakaria dapat anak? Saya kita cerita, tengok. Siti Maryam. Siti Maryam duduk dalam mihrab, tengah beribadah apa semua. Tiba-tiba datang Ruhul Qudus. Itu malaikat Jibril lah. Ruh malaikat Jibril ni orang sebut Ruhul Qudus. Dalam ayat surah Lazim pun ada sebut roh juga malaikat Jibril. Surah mana? Surah waktu Ramadan lah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi tanazzalul malaikatu. Ah tu, war ruh. Ruh tu malaikat Jibril. Boleh faham? Jadi malaikat Jibril mai kepada ni dengan gelaran Ruhul Qudus, mai kat Siti Maryam. Kemudian dia kata apa?
Ya Maryam, inna Allah astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Wahai Maryam, Allah pilih kamu mengatasi perempuan lain. Okey, kejap. Sekarang pukul 9.10, kita berhenti pukul berapa? Tak ada, waktu habis tak ada. Ikut suka berhenti lah. Jangan, rugi. Tak rugi, berhenti lah, bagus. Ajah, nak tambah sikit masa bolehkah? Boleh lajak sikit kah? Orang perempuan ni nak siap makan malam lagi, macam mana? Ha, tambah masa sikit lagi bolehkah? Boleh lah. Dia pas siap masak dah. Amboi, hak tokeh abang dulu. Hak belakang kata, amboi pandai masak, dia bukan tokeh orang masak. Okey, sambung. Siti Maryam duduk dalam mihrab, kita sambung sikit lagi. Siti Maryam duduk dalam mihrab. Bila duduk dalam mihrab, beribadah, malaikat Jibril mai dalam bentuk Ruhul Kudus itu menyerupai seorang manusia, bashar. Dia mai kepada Siti Maryam. Siti Maryam terkejut. Kalau cerita dialog dia dalam Quran, Siti Maryam kata, "Hang nak mai buat naya ke aku kah?" Tiba-tiba ada lelaki dalam bilik dia, terkejut dia. "Hang mai nak buat naya ke aku? Tak ada apa-apa." Tu Jibril kata, "Jangan takut. Aku ni mai utusan Allah." Allah kata, "Inna Allah astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin." Allah pilih kamu Maryam. Allah sucikan kamu Maryam. Allah pilih kamu mengatasi semua perempuan yang ada di atas muka bumi. Clear? Kamu suci. Allah pilih kamu. Lebih dengan syarat, Allah nak bagi kamu mengandung seorang anak. Siti Maryam kata ayat macam tadi lah. Qalat rabbi anna yakunu li walad. Macam mana aku boleh ada anak? Walam yamsasni bashar, padahal aku tak pernah mengandung, aku tak pernah disentuh lelaki. Dia bagi alasan. Malaikat Jibril kata, "Yang ni Tuhan hang. Bila dia kata kun fayakun. Jadi, jadi." Siti Maryam mengandung. Mengandung Siti Maryam cukup 9 bulan. Sakit dia. Sebab itu ibu-ibu, siapa yang melahirkan anak sakit, standard. Siti Maryam pun sakit. Dalam Quran siap Siti Maryam ada istilah lagi, wailata alidu. Dia kata, "Aduh, pedihnya." Kalau bahasa kita lah, bahasa kita, celaka betul sakit. Ada betul. Ha, itu bahasa dia. Ha, mana sakit sungguh. Sakit sungguh. Jadi Allah kata, bila sakit tu makan kurma. Allah kata, rutaban janiyah. Surah Maryam makan rutab. Dia makan rutab, dia jadi tenang, dia kuat badan dia. Dia minum air yang mengalir dekat dengan situ. Allah bagi air mengalir di bawah kaki Siti Maryam. Minum air itu, makan buah kurma, lahir anak dia. Keluar Nabi Isa. Oh, Nabi Isa keluar-keluar tu, Siti Maryam tak tahu nak cerita ke orang kampung. Macam mana nak cerita? Siti Maryam perempuan duduk dalam mihrab, tahu-tahu keluar sekejap daripada mihrab, duduk di tempat yang jauh, bawa balik ada anak. Macam mana nak cerita? Tak tahu. Siti Maryam tanya Allah, macam mana nak cakap? Allah suruh malaikat bagi tahu dekat dia, "Inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya." Habang kat semua orang, aku puasa hari ni, aku tak mau cakap dengan siapa. So bila semua orang tanya, "Maryam, pasal apa jadi lugu ni? Pa hang tu imam, ma hang tu apa ustazah, buat ni macam mana boleh dapat anak?" "Hari ni saya puasa, saya tak mau cakap dengan siapa." Lepas tu dia tanya dia, "Siapa nak jawab soalan kami? Macam mana hang boleh dapat anak?" Siti Maryam jawab. Ni surah Maryam. Fa asyarat ilaih. Dia isyaratkan dekat baby tadi. Ni dia yang akan jawab. Maknanya lugu tu lah. Bila dia kata, "Siapa nak jawab lah?" Dia tunjuk. Dia kata, "Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya." Macam mana baby nak bercakap? Tiba-tiba Nabi Isa jawab, "Qala inni Abdullah ataniyal kitab waj'alni nabiyya." Kata Nabi Isa, "Qala inni Abdullah, aku hamba Allah, ataniyal kitab, aku diberikan kitab Injil, waja'alni nabiyya, dan aku diangkat menjadi nabi." Baby cakap, baby. Lepas tu dia sambung, "Waja'alni mubarakan aynama kuntu, aku dijadikan di mana saja aku pi akan berkat. Wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya." Dan aku diwasiatkan oleh Allah untuk mendirikan semayang dan mengeluarkan zakat di mana sahaja aku berada. Nabi Isa semayang. Baby lagi dah tahu kita kena semayang. Ha? Ha, ni baby tua tak mau semayang lagi.
Kacau, kacau. Okey. Sekarang tuan-tuan dah dapat cerita dua-dua. Jom tengok ayat kali ni, teropong sikit. Okey, saya perlukan teropong. Teropong sikit eh. Okey, jom tengok. Ayat yang pertama Allah kata, qala, ayat 40 ha. Qala rabbi, wahai Tuhan, anna yakunu li ghulam. Dia menggunakan perkataan ghulam. Ghulam ni anak lah no. Tengok muka surat belah kiri lah, minta maaf lah. Ayat 47 pula. Kata Siti Maryam, qalat rabbi, wahai Tuhan, anna yakunu li walad. Macam mana aku nak dapat anak? Sama aje lah no, anak. Alasan Nabi Zakaria, tengok ayat 40, wa qad balaghaniyal kibaru wa imraati aqil. Aku tua, isteri aku mandul, memang tak ada harapan nak dapat. Siti Maryam pula bagi tahu alasan dia, walam yamsasni bashar, ayat 47, aku tak disentuh oleh orang lelaki. Tengok Allah reply, dua-dua jawapan hampir sama tapi berbeza. Untuk Nabi Zakaria Allah kata, qala kadzalika Allahu yaf'alu. Betul? Untuk Siti Maryam Allah kata, kadzalikillahu yakhluqu. Dalam terjemahan Melayu, dua-dua kata Allah buat. Buat macam mana? Ikut suka Allah buat apa yang dia nak buat. Ikut suka Allah buat macam mana dia nak buat. Ikut suka Allah nak bagi jadi lagu mana. Ikut suka Allah nak bagi jadi macam mana. Bahasa Arab berbeza. Untuk Nabi Zakaria, Allah kata yaf'alu. Maknanya apa? Nabi Zakaria lelaki, Aisyah perempuan, benih lelaki dengan benih perempuan dah ada. Allah yaf'alu, nak bagi cantum je bagi jadi. Adapun Siti Maryam Allah kata yakhluqu, benih lelaki tu Allah cipta untuk Siti Maryam bagi bercantum dengan Siti Maryam. Tu Tuhan. Hak benih tu pun dia buat. Beza. Beza Allah. Pasal tu yang ni yaf'alu, yang ni yakhluq. Yaf'alu dia cantum saja sebab dua-dua benih ada. Yang ni benih perempuan dia ada, laki tak ada. Aku cipta yang benih lelaki untuk kamu juga. Tu hebat Allah Ta'ala. Baca macam sama, cerita macam sama, tapi Allah bagi tahu di sebalik dia, pasal apa aku pakai yakhluqu, pasal apa aku pakai yaf'alu. Ha. Ini baru dua ayat. Dua ada 6236 ayat lagi dua ada. Banyak rahsia. Jadi kena baca. Habis, sadaqallahul azim. Selesai. Tu je lah cerita dah. Nak cerita apa lagi? Habis dah. Apa kesimpulan dia? Jom kita buat kesimpulan. Kesimpulan dia, ayana namuna muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian. Kesimpulan dia kita buat macam ni. Ada seorang lelaki ni yang cerita ni, Ustaz Syamsul Debat. Dia cerita ada seorang lelaki dekat Indonesia, dia ni kerja duk bawa beca. Dia bawa-bawa beca, bawa-bawa beca. Minta maaf lah no, saja tanya, saja tanya. Orang bawa beca ni bukanlah daripada kalangan orang kaya lah nah. Kita semua tahu kehidupan mereka susah. Tapi dalam hati dia, dia nak buat sedekah. Dia nak sangat sedekah tapi tak ada duit. Maka apa dia buat? Abang yang bawa beca ni, dia niatkan setiap hari Jumaat, beca yang dia kayuh semua percuma, sebab bayaran beca itu diniatkan sebagai sedekah dia. Oh, itu teror. Suatu hari ada seorang perempuan tahan dia. Perempuan ni kaya, kaya dia, naik beca di satu tempat ni. Indonesia punya cerita lah nah. Janganlah sama macam tempat kita. Dia tahan beca abang ni, dia naik hari Jumaat, hari sedekah lah. Kayu sampai dekat tempat, sampai dekat tempat, perempuan tu turun, dia tanya, ni berapa bayar? Abang tu kata, tak ada, hari ni percuma. Dia kata, dia ni main-main dengan aku ni.
aku ada duit lah nak bayar. Dalam hati dia lah duduk kata, aku ada duit lah nak bayar. Aku ingat aku tak ada duit dah. Sebab dia nak pergi jauh, dia jauh sikit jarak dia tu. Dan dia kata, tak betul puan, ha, ini percuma. Lepas tu, perempuan tu tengok, tak apa, aku try minggu depan. Minggu depan, dia tahan lagi kawan ni. Kali ni, dia tunjuk lagi jauh daripada tempat yang nak pergi hari tu. Kawan ni kayu. Kayu jauh. Sampai turun. Berapa ni? Percuma ni. Hai. Dia ni siapa dia ni? Jalan jauh ni patutnya aku kena bayar banyak ni. Aku percuma. Dia kata, betul puan, hari ni percuma. Dia geram hari ketiga. Dia tahan kawan ni hari Jumaat minggu ketiga. Dia kata, apa? Hari ni saya nak pergi satu tempat. Laki beca dia kata, puan nak pergi ke mana? Dia kata, pergi tempat rumah hang. Aku nak tengok rumah hang macam mana. Terkejut dia. Dia kata, kenapa ibu nak pergi tempat saya? Dia kata, bawa saja saya ke tempat kamu. Kayu habis ke? Pergi rumah dia. Perempuan ni duk ingat dia ni kaya ke apa saja. Duk main, duk bawa beca ke apa kan. Macam kita lah, ada setengah orang dia kaya. Tapi saja dia nak bawa Uber. Dia saja, syok. Bawa tu kalau duk rumah pun, dia kata kena beli diam. Dia bawa dia. Contoh, contoh, contoh. Nama ibu saja, contoh, contoh. Tak, bukan nak cari gaduh. No. Contoh, contoh. Tengok-tengok rumah dia memang rumah setinggal. Rumah biar rumah buruk. Anak bini dia tengok cara pakai rumah susah. Perempuan ni turun-turun dia kata, kamu daripada keluarga susah. Kenapa kamu tak ambil duit hari Jumaat? Dia kata, ibu saya tu saya punya sedekah hari Jumaat. Perempuan tu dengar-dengar nangis dia. Dia kata, aku tiap-tiap minggu tak pernah sedekah. Tekah-tekah ada waktu saja aku sedekah. Hang tiap-tiap minggu kayu beca jauh-jauh semua sedekah. Aku tersentuh, dia kata. Boleh tak tolong aku? Perempuan tu kata. Dia kata, tolong apa ibu? Tolong aku untuk bersedekah. Lelaki tu kata, apa yang saya boleh tolong ibu untuk sedekah? Dia kata, tolong terima sedekah aku. Lelaki tu kata, apa yang aku nak buat? Perempuan tu kata, aku nak sedekah kepada kamu dan keluarga. Aku nak bawa kamu semua pergi menunaikan umrah. Tu dia. Apa pengajaran daripada cerita ni untuk kesimpulan kita? Pengajaran dia sebagai kesimpulan kita ialah, ayah, ibu, abang-abang semua, untuk agama dia kena buat sehabis baik. Kalau tuan-tuan tak pandai baca Quran, tolong duduk dalam majlis Quran bagi meriah. Kalau tak boleh nak duduk dengar, tolong anjurkan majlis Quran. Kalau boleh baca, tolong baca Quran banyak-banyak. Kok mana pun, buat sehabis baik untuk agama. Dia tak boleh kira, aku tak tahu baca. Habis kalau tak tahu baca, terus tak mau buat. Terus tak mau main, terus tak mau duduk. Tak boleh. Islam, dia nak kita buat sehabis baik. Aku tahu aku tak pandai baca, tapi kurang-kurang aku nak dengar. Sebab itu Nabi bagi tahu kepada kita dalam satu hadis, au kama qal, kun aliman au muta'alliman au muhibban au mustami'an wala takun khamisan. Jadilah kamu orang alim atau orang yang rajin belajar ilmu. Kalau tak alim, atau kalau tak alim tak rajin belajar ilmu, jadi mustami'an, suka dengar ilmu. Tak alim pun tak apa, dengar saja. Tak hafal pun tak apa, tahu pun tak tahu tak apa, duduk dengar saja bagi meriah, buat sehabis baik. Kalau tak boleh alim, tak boleh belajar, tak boleh dengar, jadi orang yang cinta ilmu. Orang pasang banner, tolong bagi tahu kat semua orang, tolong iklan kat semua orang, tolong ajak orang. Bukan buat turun banner orang, bukan koyak banner orang, bukan pembohong pergi tahu sana sini, bukan. Jangan wala takun khamisan, jangan jadi yang nombor lima. Nabi kata dulu tu, apa maknanya? Nombor satu pun bukan, dua bukan, tiga bukan, empat pun bukan. Oleh itu, jom kita sama-sama cinta Quran. Quran nak sampai dah ni, bulan ni, bulan Ramadan. Kena sayang Quran, kena hidupkan Quran, kena dengar Quran. Kalau tak boleh baca, tak boleh main majlis ilmu, tak boleh nak belajar, pasang Quran dalam rumah kita bagi dengar. Hari-hari kena dengar. Pak saya, ni rumah Ustaz Don. Rumah Ustaz Don, bukannya rumah penyanyi Don. Pak saya duduk rumah saya, tiap-tiap hari dia buka Quran. Ha? Buh tang tangga tu, radio tu, pasang Quran hari-hari dalam rumah saya. Pak saya.
Sebab apa? Kita tekah nak baca kan susah. Pasang je, dengar. Ini rumah tak ada bunyi Quran, bunyi nyanyi ada. Bahaya tuan-tuan. Sebab ni akhir zaman, zaman fitnah. Rancangan tilawah tak pasang, tapi tengok cerita gelak-gelak apa semua, nanti hati kita rosak. Bila dia rosak, susah nak berbetul sebab dia duduk dalam. Dalam kan tak nampak, bila rosak kita tak tahu. Pasang Quran, buka rancangan Quran, dengar Quran dalam rumah, baru jadi. Tak baca tak apa. Eh, tak boleh, tak boleh, silap ayat tu, tak boleh, tak boleh, silap. Kena baca. Tapi kalau tak reti tu, ha, dia kena baca. Saya kira kata tak baca tak apa, kita tak baca. Dah, kena baca. Tapi kalau tak reti, kena belajar. Kalau tak boleh juga, pasang Quran. Ha, dia kena lagu tu. Ha, baru betul ayat dia. Okey, saya kira kata tak reti tak apa. Oh, ya, tak salah-salah. Saya tarik balik kata-kata tu. Jadi, minta ampun, minta maaf daripada saya. Saya cuba sampai sehabis baik. Macam mana saya sayang diri saya dan keluarga saya. Macam tu juga saya sayang tuan-tuan. Macam mana saya cerita kat tuan-tuan, bila saya duduk dengan isteri saya, kalau saya cerita kisah-kisah tadi, saya akan cerita sebiji macam mana saya cerita kat tuan-tuan dengan isteri saya. Saya akan cerita kat dia satu-satu. Macam mana saya cerita kat tuan-tuan. Okey, itu sebagai tanda penghargaan saya kepada tuan-tuan. Barakallahu fikum jami'an. Jaga diri baik-baik. Selamat menyambut bulan Ramadan. Duduk elok-elok, jangan bergaduh. Kita dah lah sikit, jangan gaduh. Hidupkan masjid kita, sayang masjid. Ingat, bila azan berkumandang, syaitan semua lari. Sebab itu kita kena main masjid. Kalau dengar azan kita lari, kitalah setan. Jangan. Bila dengar azan, satu je yang lari, setan. Sebab tu kalau kita dengar azan, jangan lari, main masjid. Kalau kita lari, setan lah tu kita lari. Boleh? Aku lu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma irzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa 'ibadatan mutaqabbal. Allahumma ahina bi hayatil ulama wa amitna bi mauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya 'alaihi والصلاة والسلام اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم أقم الصلاة